Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang menonton di kelas tuition percuma Akademi YouTuber untuk subjek hari ini iaitu fizik. Okay, cikgu nak ucapkan selamat datang kerana ini kelas tuition percuma adalah kerjasama daripada Kelab E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Hashtag bermulanya percuma selamanya percuma. Okay. Jadi sebelum kita mulakan kelas, cikgu perkenalkan dulu ahli-ahli konti yang berada di dalam hari ini pagi ini, sorry. Okey, seperti saya cikgu kenalkan diri cikgu dulu, nama cikgu Nur Izian binti Saleh, cikgu dari SMK Teluk Palimagarang. Okey, kita juga ada cikgu Hasnita selaku ketua panitia panitia fizik Akademi YouTuber dan juga selaku presenter pada malam pada petang ini. Kita juga ada Cikgu Pei Kok Hua dan juga Cikgu Yani. Okay, so seperti yang adik-adik semua tahu, pelajar semua tahu, esok merupakan peperiksaan SPM fizik untuk SPM 2021 untuk kertas 1 dan kertas 2. Okey, jadi hari ini merupakan hari terakhir untuk kelas fizik sebelum kita menghadapi peperiksaan esok Okey, jadi hari ini kita akan kita semua berada di menonton di channel Cikgu Hasnita. Cikgu Hasnita dari SMK Bagan Jaya Pulau Pinang. Untuk kali ini kelas JOMSCO A Plus Fizik SPM 2021 oleh Cikgu Hasnita. Okey, jadi kelas ini seperti biasa akan dijalankan selama 1 jam. Cikgu harap adik-adik semua bersedia dan boleh mungkin adik-adik semua dah belajar kan, dah ulang kaji nak periksa ni, boleh tanya soalan melalui apa yang telah dipelajari untuk hari ini. Kita boleh tanya soalan melalui ruangan chat dan cikgu harap di ruangan chat tulis kata-kata yang baiklah. Okey. Okey, jadi sebelum cikgu serahkan kelas kita pada cikgu Hasnita, cikgu akan berikan kod kelas seperti biasa. Kod kelas yang pertama untuk hari ini adalah A2. Saya ulang A2. Okey, seperti biasa adik-adik jangan tulis kod di dalam ruangan chat dan cikgu harap anda semua sudah bersedia. Seperti biasa sijil akan pada hujung siaran nanti Okey, tak apa membuang masa, cikgu jemput cikgu Hasnita untuk menyampaikan kelas untuk hari ini. Silakan cikgu Hasnita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan selamat datang kepada semua ke kelas tuition online percuma Akademi YouTuber Malaysia. Okay, bermula percuma, selamanya percuma. Terima kasih Cikgu Izian moderator pada hari ini. Jadi anda pelajar, para penonton sekalian di mana jua anda berada, cikgu doakan anda sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan sejahtera. Okay, jadi bagi memulakan kelas kita pada petang ini, jom sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Bagi yang bukan beragama Islam, bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan
kelas kita pada petang ini diberi rahmat dan diberi kefahaman kepada anak-anak pelajar, khususnya kepada calon-calon SPM yang bakal menduduki kertas fizik pada hari esok 14 Mac. Jadi sekiranya anda telah bersedia, boleh tak respon sikit dekat cikgu dekat live chat? Sedia cikgu, I'm ready teacher. And for your information, I have prepared for you a PDF copy for the question we will discuss in this lesson. You may find them in the video description and also in the pinned message. Cikgu ada sediakan link untuk latihan yang akan kita bincang pada petang ini. Bolehlah anda muat turun dan cetak keluar pada link yang cikgu sediakan di pin message dan juga di bahagian deskripsi video. Okey, Zila dah sedia di sana. Okey, jadi boleh sediakan kalkulator, alat tulis, buku catatan dan sebagainya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mula. Yang ini seperti biasa kelas kita pada minggu ni. Siapa yang terlepas kelas ulang kaji pada Jumaat lepas, boleh tonton semula di channel Cikgu Rosmawati. Channelnya Cikgu Rosmawati. Dan begitu juga dengan siri-siri ulang kaji sebelum ini yang juga dibawakan oleh Cikgu Nora, Cikgu Izian, Cikgu Faiza, Cikgu Rina, termasuklah juga Mr. Peh dan Teacher Slinda. Anda bolehlah tonton di channel guru-guru yang berkenaan. Okey, dan ini adalah cikgu perkenalkan dulu barisan sukarelawan fizik yang ada di Akademi YouTuber yang telah banyak membantu cikgu untuk menerbitkan video-video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris. Jadi harapan cikgu semoga video-video yang ada ini membantu sedikit sebanyak pelajar-pelajar di luar sana untuk memahami fizik dengan lebih baik, insyaAllah. Okey, dan seterusnya, siapa yang belum muat turun lagi apps Academy YouTuber, anda bolehlah muat turun sekarang di Android anda. Typekan saja pada Google Play Store, itu Academy YouTuber. Apps ini sangat ringan, tidak membebankan handphone anda dan ada macam-macam video PDPC yang anda boleh manfaatkan di sana. Jadi apa tunggu lagi, muat turun sekarang juga. Okey, jadi anak-anak semua, jom kita lihat seketika. Hari ini cikgu nak berikan beberapa tips ya, di samping kita bincangkan beberapa soalan ni. Cikgu Izian, okay, tips yang pertama ni, apa persediaan yang perlu untuk ke bilik peperiksaan? So malam ni kena get ready. Yang pertama, dokumen pengenalan diri, IC lah dalam bahasa mudahnya, jangan tertinggal. Begitu juga dengan slip peperiksaan, alat tulis selengkapnya termasuklah pen, pensel, pembaris, pemadam, kalkulator yang paling penting, dan juga jangka lukis, mungkin protractor, bawa lah semuanya. Okay. Dan yang nombor empat tu paling penting, Cikgu Izian, Cikgu Peh, Cikgu Yani, calon sebenar. Calon sebenar lah, jangan ada yang menyamar, jangan menyamar. Sebab kita faham kan sekarang ni musim-musim COVID, mungkin ada yang tak sihat, terpaksa tak boleh ambil. Jangan pula kamu minta abang kamu ke kakak kamu tolong ambil exam sebabnya you tak memeluduki semula nanti. Jangan sekali-kali buat demikian kerana akan menyusahkan diri anda sendiri. Jadi bila anda betul-betul sihat, boleh menduduki peperiksaan, hadirlah dengan penuh keyakinan. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya menjawab peperiksaan esok. Okay, eh? Dan juga boleh juga bawa botol air ya, Cikgu Yani, bila kita boleh. Bila kita nervous kan, bila kita gemuruh di bilik peperiksaan tu, sebenarnya kita minumlah air sedikit untuk menenangkan diri. Itu adalah salah satu cara okay, untuk kita cool down, untuk kita meredakan rasa gemuruh, panik yang ada dalam diri tu. Okay, eh? Jadi ayuh kita buat sedikitlah imbasan sebelum kita bincangkan soalan. Apa yang kita dah belajar di sepanjang tahun ini untuk subjek tingkatan 4. Okay, untuk KSSM ni ada 6 tajuk semuanya. Jadi kita pergi secara ringkas saja untuk kita imbas kembali apa yang anda dah belajar selama ini. Okay, bab yang pertama ni kita dah belajar pengukuran, okay, measurement. Kita ada belajar physical quantity, quantity fizik. Cuba nak type dekat live chat tu, apa itu quantity fizik yang anda ingat. Okay, quantity fizik, physical quantity is a measurable quantity, quantity yang boleh diukur. Okay, itu quantity fizik. Dan kita belajar quantity fizik kita bahagikan kepada dua, iaitu quantity asas dan juga quantity terbitan, base and derived quantity. Ingat ya, quantity asas ada 7 kesemuanya. Daripada panjang, okay, length, mass, jisim, time, masa, electric current, arus elektrik,
thermodynamic temperature, suhu thermodynamic, luminous intensity, keamatan luminous intensity, apa bahasa Melayu dia saya lupa dah, dan amount of substance, jumlah bahan, okay, keamatan lumina, okay, dan manakala derived quantity, kuantiti terbitan ada banyaklah. Apa itu kuantiti asas? Kuantiti yang tidak boleh diterbitkan daripada mana-mana kuantiti terbitan yang lain, okay. Base quantity is a quantity which cannot be derived from any other derived quantity. Manakala apa itu kuantiti terbitan? Kuantiti yang kita terbitkan daripada gabungan kuantiti asas, sama ada melalui pendaraban, pembahagian ataupun kombinasi kedua-duanya. Okay, derived quantity is a quantity we derive from combination of base quantity either through multiplication, division or both. Combination of both. Okay, jelas eh. Dan kita juga ada skala quantity and vector quantity. Quantity skala dan quantity vector. Waalaikumsalam Fitri. Tak apa, lambat. Kita baru mula saja. Apa itu quantity skala? Quantity skala adalah quantity yang mempunyai kedua-dua magnitude dan arah. Okay. Manakala quantity vector, quantity skala dia ada magnitude sahaja. Okay. Manakala quantity vector dia ada kedua-dua magnitude dan arah. Okay. Skala quantity as magnitude only, walaupun vector quantity is a quantity for both magnitude and direction. Ingat ya, skala tak ada arah, vector dia ada arah. Okay, dan kita ini adalah beberapa contoh di bawah ni kuantiti terbitan. Okay, anda boleh lihat. Ini semuanya cikgu ambil daripada buku teks anda sebenarnya. Okay. Dan kita juga ada belajar di bahagian yang ketiga, penyiasatan saintifik, scientific investigation. Okay, dekat sini anda belajar macam mana kita nak plot graf, macam mana nak mentafsir graf. Okay, how to interpret graph according to a different shape and then from there how we analyze the graph. Okay, dan macam mana kita menuliskan perhubungan daripada graph. How do we write a relationship between two physical quantity from the gradient. Okay, daripada kecerunan graph, apa maklumat yang boleh kita dapat. And then from the area under the graph, daripada luas di bawah graph, apa maklumat yang boleh kita dapat. And then how to do interpolation and extrapolation of graph. Macam mana kita mencari nilai Y apabila kita diberikan nilai X dengan cara interpolasi ataupun ekstrapolasi. Okey, ini keseluruhan apa yang kita belajar di bab 1, chapter 1. Yes. Okey, then kita pergi yang seterusnya, bab yang kedua. Okey, bab yang kedua apa kita belajar? Kita belajar daya dan gerakan 1, force and motion 1. Okey, kalau anda lihat, kita mula dengan gerakan linear, linear motion. Okay, apa itu gerakan linear? Gerakan pada garis lurus. A movement or a motion in the straight line. Okay, dan kita belajar ada beberapa jenis gerakan. Okay, type of motion. Objek pada keadaan rehat, objek yang bergerak dengan halaju seragam and objek yang bergerak dengan halaju tak seragam. An object at rest, uniform velocity, non-uniform velocity, dan kita juga belajar jarak dan sasaran. Apa beza di antara jarak dan sasaran? Jarak adalah panjang keseluruhan yang dilalui oleh objek. Okay, iaitu panjang sebenar, total path taken, travel by object. Manakala sasaran adalah jarak terpendek di antara dua titik. Titik mula dan titik akhir dan pada arah yang tertentu. Displacement is the shortest distance traveled by an object in a specified direction. Okay, kita juga belajar laju dan halaju, speed and velocity, acceleration and also there are linear motion equation. Perlu hafal tak formula ini? Tak perlu, kerana apa, dia ada diberi dalam senarai formula. Okay, cuma anda kena faham bila masa nak guna yang mana satu. Okay, kita tengoklah apa maklumat yang diberikan, apa maklumat yang kita nak cari dan ada gunakanlah persamaan yang sesuai. Okay, seterusnya kita juga belajar tentang graf. Okay, motion graf. Kita ada graf sasaran masa dan graf halaju masa. Ini dua graf yang penting. Displacement time graph and velocity time graph. Okay, and also we have acceleration time graph and how to interpret the type of motion of an object from the graph. Macam mana kita nak tafsirkan pergerakan objek daripada graf yang diberikan. Ok,
Okay, dan satu lagi macam mana kita nak ubah bila kita diberi graf velocity, kita diberi graf laju masa contohnya. Macam mana kita nak plot graf pejutan masa. Semua ini kita telah pelajari sama ada di sekolah ataupun juga di kelas-kelas yang dibawakan oleh guru-guru di IU ini. Okay, seterusnya kita ada jatuh bebas. Okay, kita belajar jatuh bebas. Apa itu jatuh bebas anak-anak? Siapa ingat boleh tulis dekat live chat eh. So kalau saya nak kamu, kalau boleh kita aktiflah pada petang ini. So make it become a two-way communication, dengan cara itu lebih berkesan. Jatuh bebas ialah objek yang jatuh hanya berdasarkan kepada graviti sahaja. Okay, tidak dipengaruhi oleh mana-mana faktor luar. So an object fall due to gravity only, that is free fall. Okay, dan kita juga belajar nilai pejutan graviti 9.81, 9.81 meter per second squared. Okay, selain itu kita juga belajar inertia dan jisim. Apa itu inertia? Apa kaitannya dengan jisim? Semakin tinggi jisim, semakin tinggi inertia. Jatuh kerana daya tarikan graviti saja, betul Zira, Zila. Yes, Nazrin. Falling due to gravitational force only. Okay, dan inertia ini kita kaitkan dia dengan hukum Newton pertama. Okay, iaitu ia berkatakan bahawa sesuatu objek itu akan kekal pegun ataupun bergerak dengan halaju malar sekiranya tidak ada tidak ada daya luar bertindak ke atas objek. Okay, itu adalah Newton, gerakan, hukum gerakan Newton yang pertama, Newton first law of motion. Okay, kemudian kita juga belajar apa? Kita belajar momentum. Apa itu momentum? Hasil darab, jisim dan halaju, product of mass and velocity. Okay, that is momentum. And then kita ada prinsip keabadian momentum, iaitu momentum, jumlah momentum sebelum dan selepas pelanggaran adalah sama, dikekalkan. Okay, conservation of momentum. Ada formula dia. Yang dia tunjuk ini formula untuk pelanggaran kenyal. Kalau dia pelanggaran tak kenyal, di sebelah kanan ni M1 plus M2V. Dia bergerak dengan satu halaju yang sama. Dan kita ada satu lagi formula momentum untuk kes pecutan, di mana M1V1 plus M2V2 equal to zero. Khairul Fitri, betul. Inertia, kecenderungan objek untuk mengekalkan keadaan asal. Yes, ada yang kata inertia ni sama dengan malas. Kalau dia yang malas nak bergerak, kalau dia tak statik, dia nak kekal statik macam tu. Tapi bila dia bergerak, dia susah nak berhenti. Bolehlah anda simplify as that. Boleh anda simpulkan seperti itu. Dan kita ada, macam cikgu bagi tahu tadi, kita ada pelanggaran, kita ada letupan, okay, dalam momentum ini. Dan kita juga belajar daya. Okay, daya. Daya itu, apa itu daya? What is force? Pushing or pulling action. Tarik tolak tu semua daya lah. Kita ada banyak daya. Daya ke depan kita panggil daya tujah. Daya ke belakang kita panggil daya geseran. Ke atas daya angkat, ke bawah berat. Okay, boleh eh? Okay. Dan kita ada juga gravitational field strength, weight. Okay, apa itu berat? What is weight? Weight itu gravitational force acting on an object. That is considered as weight. Dan di sini membawa kita kepada hukum Newton yang kedua, Newton second law of motion. Kalau kamu ingat, Newton second law of motion ni dia punya formula F equal to ma. Boleh? Dan kita ada impulse di sana. Okay, apa itu impulse? Perubahan momentum. MV minus MU. Momentum. Kemudian kita ada impulsive force, daya impulse, rate of change of momentum, kadar perubahan momentum. Okay, bila sebut kadar ni maksudnya dia bersangkut dengan masa. Masa pendek. Cikgu Asnita tertutup mic. Cikgu Asnita ter off mic. Cikgu Asnita. Cikgu Asnita. Mic mute. Termute. Masih tak apa dengar lagi. Sekejap eh. Okay.
Okay, sorry. Tak perasan pula mic termute tadi. Okay, jadi seterusnya kita ada daya impuls, iaitu kadar perubahan daya hentaman tinggi, daya hentaman, masa hentaman pendek, daya impuls tinggi. Kalau masa hentaman itu panjang, maksudnya daya impuls yang terhasil itu adalah kecil. Dan kita ada di sini, kita lihat contoh, di mana kita boleh tengok contoh daya impuls. Mungkin anak-anak boleh tunjuk, boleh tuliskan dekat live chat ya, dekat mana kita boleh tengok aplikasi daya impuls. Cikgu bagi satu contoh, paling simple di rumah kita ada lesung, alu, pestle and mortar. Mak kamu hari-hari masakkan tumbuk cili, tumbuk bawang. Macam mana bawang itu boleh hancur, how the pestle and mortar can crush the onion, cili and so on because of the short. Saya rasa auto lah Cikgu Asmita. Mic cikgu tu dia termute sendiri. Sekejap okay, boleh. Dia jadi termute. Okay, sorry eh. Lompat jauh, lesung batu, halangan jalan raya. Yes, Kara Fitri. Semua ini melibatkan daya impuls. Okay, lompat jauh. So kita kena bengkokkan lutut semasa mendarat untuk mengurangkan daya impuls, untuk mengurangkan kecederaan. Begitu juga dengan lompat tinggi. Contoh, ada tilam di bawah itu untuk kita mendarat, untuk memanjangkan masa hentaman supaya daya impuls yang bertindak ke atas atlet itu adalah rendah. Okey, boleh eh? Okey, dan kita pergi pula bab tiga. Okey, bab tiga apa yang kita belajar dekat bab tiga? Ini adalah bab yang baru, graviti, kegravitian, gravitation. Pendek saja, tapi banyak sebenarnya yang kita belajar dalam ni. Yang pertama, Newton, Universal Law of Gravitation, hukum kegravitian semesta Newton. Siapa ingat kalau dalam esok ada tanya ni, panjang juga nak tulis ni definisi untuk hukum gerakan, hukum Universal Newton ini, iaitu Newton Universal Law of Gravitation states that, okay, apa itu? The force, the gravitational force is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the orbital radius, square of the orbital radius. Sebenarnya kalau anda lupa nak tuliskan definisinya, anda boleh rujuk pada formula dia. Okay, daripada formula dia ni, kita boleh tuliskan definisi sebenarnya. Okay, boleh bagi idea. Daya graviti, dia kata daya graviti yang bertindak adalah berkadar langsung, berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua objek dan berkadar songsang dengan R2 ini adalah jejari pusat kuasa 2. So daripada formula sebenarnya kita boleh tuliskan definisi. Tapi harus ingat, jangan tuliskan formula. Jangan sekali-kali tuliskan formula bila anda nak beri definisi. Cuma kita boleh keluarkan idea daripada sana. Okay, dan ini adalah persamaan pecutan graviti, G sama dengan GM bagi dengan R squared. G itu adalah pemalar graviti lah, nilai dia tetap. M itu rujuk pada jisim bumi. Okay. R itu adalah jejari orbit. Centripetal force, daya memusat. Apakah itu daya memusat? Daya yang bertindak ke atas objek yang melakukan gerakan membulat. Okay, a force acting on an object which undergo circular motion. Dan daya dia sentiasa bertindak ke pusat bulatan. The force always acting in the direction of the center of the circle. Dan kita juga belajar macam mana nak menghitung jisim bumi melalui formula ini. Okay, sebenarnya bukan kira jisim bumi saja. You nak kira jisim mana-mana planet dalam solar system pun boleh menggunakan formula yang sama. Okay, seterusnya kita belajar apa? Kita belajar hukum Kepler, Kepler's law. Ada tiga Kepler's law. Kalau dalam video-video di LP saya, nak ingat Kepler's law ni, saya ada cipta satu lagu. Lagu Lulalup. Boleh nyanyi lah. Lulalup. Lulalup. L-O itu law of orbit. Kepler yang pertama. Maknanya orbit semua planet dalam solar system ini adalah berbentuk ellipse. Law of orbit. Lu. And then hukum Kepler yang kedua lah. Law of area. Maknanya kawasan mana-mana dua planet yang berorbit sistem suria pada tempoh yang sama akan mempunyai kawasan yang sama. Itu law of area. Dan kita ada hukum Kepler yang ketiga, loop, law of period. Maknanya
Kalau kamu tengok yang kumpulan ketiga ini, T squared directly proportional to R cube. Maknanya tempoh orbit kuasa 2 berkadar terus dengan jejari kuasa 3 planet. Nanti kita tengok contoh. Okey, dan di mana kita boleh gunakan dalam sistem suria lah, sun planet system, satellite system. Okey, dan kita juga belajar di sini satellite buatan manusia, man-made satellite. Okey, kita ada dua jenis satellite yang kita belajar, iaitu geostationary satellite dan non-geostationary satellite. So kamu kena tahu beza, apa beza geostationary dan juga non-geostationary satellite. Kemudian macam mana nak kira laju linear satellite semasa dia bergerak. Dia ada formula, tak perlu hafal, tengok saja pada senarai formula yang akan dibekalkan nanti. Okey, dan begitu juga dengan hal laju lepas. Apa itu hal laju lepas? Hal laju minimum yang perlu dicapai oleh sesebuah satellite untuk dia terlepas daripada gravity untuk berada di angkasa lepas. Itu maksud escape velocity. Minimum velocity must be achieved for a satellite to escape out to the outer space from a certain orbit. Okay? So itu adalah gambaran untuk bab 3 dan kita tengok pula apa yang kita belajar di bab 4. Okay, bab 4 kita belajar haba. Cikgu Iziane, kita belajar haba heat. Kita mula dengan thermal equilibrium, keseimbangan terma. Apa itu keseimbangan terma? Kena ingat semua ni definisi. Keseimbangan terma berlaku apabila dua objek bersentuh secara terma di mana kadar pemindahan haba adalah sifar dan suhu keduanya adalah sama. Okay, ada dua keyword dekat sana. Okay, two object in thermal contact, net rate of heat flow is equal to zero and then the final temperature is equal. Okay, kemudian kita tengok contoh dekat mana aplikasi keseimbangan terma ini apabila kita panaskan sesuatu objek ataupun apabila kita sejukkan sesuatu objek. Begitu juga dengan termometer. Bila kita demam, macam mana termometer boleh berikan bacaan suhu badan kita. And then this one also how to calibrate a non-calibrated thermometer. Bahagian ini, yang formula ini tak diberi. Formula untuk kita calibrate thermometer, yang ini kamu kena ingat. Yang ini tidak diberi dalam senario formula. Okay. Itu formula dia. Kalau kita nak tahu suhu sesuatu cecair itu contoh, so kita guna formula ini. Okay. Kemudian kita belajar haba, memuatan haba tentu, specific heat capacity. Apa itu muatan haba tentu? Okay, jumlah haba yang diperlukan oleh 1 kilogram bahan, jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Itu maksud dia. Amount of heat required to increase the temperature of 1 kilogram object by 1 degree Celsius. Dan ini formula untuk specific heat capacity. And we also have look at the application in our daily life, material engineering and natural phenomenon. For example, sea breeze, land breeze. Kita tengok aplikasi dia dalam bayu laut, bayu darat dan ada banyak-banyak lagi contoh. Okay. Kemudian kita ada haba pendam tentu, specific latent heat. Pendam ini maksud dia hidden, dia tak nampak. Tak nampak maknanya dia tak ada perubahan suhu. Okay. Kerana haba yang dibekalkan tu digunakan untuk memutuskan ikatan di antara molekul. So apa itu haba pendam tentu? Haba yang digunakan oleh 1 kilogram untuk menukar fasa 1 kilogram bahan pada suhu tetap. Okay, amount of heat required to change the phase of 1 kilogram object at constant temperature. Boleh ingat eh. Dan kita ada dua, latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Fusion ini haba pendam tentu, pelakuran. Pelakuran ini di antara pepejal dan cecair, solid and liquid. Okay, in both sides. Dan kita ada latent heat of vaporization, pertukaran di antara liquid kepada gas. Okay, cecair kepada gas, gas kepada cecair. Okay, in both way. Dan ini formula untuk haba pendam tentu. Q sama dengan ML. Okay, kalau anda lihat di sana, dia tak ada delta theta, maknanya tak ada perubahan suhu. Okay, kerana dia tidak melibatkan perubahan suhu. Dan sekiranya kita menggunakan alat elektrik, contohnya pemanas rendam, Q itu diwakili oleh tenaga elektrik, PT,
power multiply time kuasa darab dengan tempoh penggunaan dalam saat. So sama dengan G-sim, L ini adalah specific latent heat. Boleh eh? Dan kita tengok aplikasi dia semasa kita mengukus makanan, semasa kita berpeluh dalam sistem penyejukan peti sejuk contohnya. Okay, dan kita yang terakhir dalam bab ini kita belajar tentang hukum gas, gas law. Kena ingat ada tiga hukum gas yang anda kena kuasai. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle kata tekanan berkadar songsang dengan isi padu pada suhu yang tetap. Okay. Manakala yang kedua kita ada hukum tekanan, okay, Lucet Law. Tekanan berkadar terus dengan suhu pada isi padu tetap. Manakala yang ketiga Charles Law, hukum Charles. Isi padu gas berkadar tetap dengan suhu pada tekanan gas yang tetap. So ada tiga saja, tak banyak pun. Dan ini semua formula pun tak perlu hafal, ada diberi dalam senarai formula. Boleh eh? Okey, seterusnya Cikgu Izian, kita tengok bab yang kelima eh. Bab kelima ini adalah gelombang. Gelombang ni pun salah satu tajuk yang panjang sampai 5.7. Kita mula dengan ciri-ciri gelombang, fundamentals of wave. Kita belajar ada dua jenis gelombang, gelombang progressive, progressive wave and then stationary wave. Kita belajar ada juga gelombang membujur dan gelombang melintang. Transverse itu gelombang melintang, longitudinal itu gelombang membujur. Apa beza? Anda kena tahulah transverse wave itu dia punya direction of vibration of particle perpendicular to the direction of propagation of the wave. Untuk gelombang melintang, arah pergerakan partikel dia berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Kalau gelombang membujur, dia adalah selari, okay, parallel. Okay, dan kita juga belajar electromagnetic wave, gelombang elektromagnet. Ada tujuh semua yang anda kena kena fahamlah, daripada gamma ray, X-ray, ultraviolet, infrared, microwave, radio wave, visible light dan UV. Okay, kita juga belajar damping, pelembapan dan resonance, damping and resonance. Damping ini dia disebabkan oleh kehilangan tenaga. Semasa gelombang itu merambat, dia kehilangan tenaga sama ada melalui faktor luaran ataupun faktor dalaman. Okay. Kemudian kita juga belajar tentang frekuensi asli, natural frequency. Okay. And then membawa kepada resonance. Resonance ini berlaku apabila frekuensi asli sama dengan frekuensi getaran. Okay. Kemudian kita juga belajar tentang graf. Okay, ada dua graf, graf sesaran masa dan graf sesaran jarak. Okay. Kemudian yang seterusnya kita belajar tentang reflection of wave, pantulan gelombang. Pantulan gelombang anda kena ingat apa ciri-ciri yang berubah, apa ciri-ciri yang tetap selepas pantulan. Begitu juga dengan pembiasan, refraction of wave. Apa yang berubah, apa yang kekal. Sama juga dengan pembelawan, diffraction of wave. Which characteristic is changes, which characteristic is remain unchanged. Okay, kemudian kita juga belajar interference gelombang. Okay, interference ada dua. Okay, interference membina, constructive interference and destructive interference. Okay, constructive when crest meet with crest or trough meet with trough. While for destructive, crest meet with the trough of a wave. Then we have looked through this interference of wave in all type of wave, either for sound wave, water wave and light wave. Dia applicable untuk semua ketiga-tiga jenis gelombang ini. Okay, dan bila sebut interference, selalunya kita tak boleh lari daripada sumber coherent, coherent sources. Selalu juga keluar dalam soalan, apakah maksud sumber coherent? Cuba tulis sikit dekat live chat, what is meant by coherent sources. Dan cuba type sikit apa itu sumber koheren. Cikgu nak baca, boleh tak dapat markah untuk sumber koheren. Okay, ada dua jenis dan ini adalah formula untuk interference gelombang. Lambda equal AX over D. Lambda itu panjang gelombang. A itu apa? A itu adalah jarak di antara dua sumber koheren. Okay, kalau gelombang air, jarak di antara dua penggetar. Distance between the two vibrator.
kalau dia gelombang cahaya, kalau dia interference cahaya, A itu adalah distance between the two slits. A, jarak di antara dua celah. Kalau dia interference gelombang bunyi, A itu adalah jarak di antara dua pembesar suara. Distance between two loudspeaker. Aina jawab same frequency. Tak cukup lagi tu Aina, kena jawab lagi, kena tambah lagi satu. Same frequency and in phase. Frekuensi dia sama dan dia adalah sefasa. Kena tambah perkataan sefasa itu baru boleh dapat satu markah. Frekuensi sama, panjang gelombang sama dan dia adalah sefasa. In phase ataupun constant phase different. Nazrin pun sama, tak berapa lengkap Nazrin. Kena tambah coherent sources that have the same frequency, same wavelength and in phase. Kena tambah lagi terms, satu terms di belakang itu. Seperti yang diberi oleh Kak Fitri, sumber yang mengeluarkan gelombang yang sama frekuensi dan sefasa. Dan kita belajar electromagnetic wave. Electromagnetic wave ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. It does not require any medium to propagate. Maksudnya dia boleh merambat dalam vacuum. Okay. Kalau gelombang bunyi, dia tak boleh merambat melalui vacuum. Tapi gelombang elektromagnet, apa contoh gelombang elektromagnet, yang tujuh ni lah, dia boleh merambat even though through vacuum. Dia tak memerlukan medium untuk merambat. Okay, dan seterusnya kita pergi kepada bab yang terakhir, bab yang keenam, cahaya dan optik. Okay, light and optik. Kita mula dengan pembiasan cahaya, refraction of light. Apa itu pembiasan? Bending of light, changing in direction when the light pass through two medium of different optical density. Okay, perubahan arah perambatan gelombang apabila dia melalui dua medium yang berbeza ketumpatan optik. Kenapa cahaya dia berubah? Sebab halaju dia berubah apabila dia melalui dua medium yang berbeza ketumpatan optik. Dan di sini kita ada belajar satu formula iaitu hukum Snell, Snell's Law. Okay, ini adalah formula untuk hukum Snell dan kita macam mana nak hitung indeks biasan. Refractive index ada tiga formula. Sama ada kamu diberi halaju ataupun diberi sudut, boleh guna sin I over sin R. Ataupun yang merujuk kepada kedalaman. Bila kita diberi kedalaman sebenar, kita nak cari berapakah kedalaman ketara, apparent depth. So boleh guna tiga formula ini untuk menentukan indeks biasan sesuatu medium. Okay, dan kita juga belajar yang kedua, total internal reflection, pantulan dalam penuh. Okay, ingat untuk pantulan dalam penuh ada dua syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama, cahaya mestilah merambat daripada medium yang tinggi ketumpatan optik kepada medium yang rendah ketumpatan optik. Itu syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, I mesti lebih besar daripada C. Angle of incident must be greater than the critical angle. Apa itu critical angle? Apa itu sudut genting? Sudut genting ini adalah sudut tuju. Sudut tuju di dalam medium yang berketumpatan tinggi apabila sudut pembiasan adalah bersamaan dengan 90 darjah. Ingat, Dan kita juga tengok dalam kehidupan seharian dekat mana kita boleh tengok aplikasi total internal reflection ni, pantulan dalam penuh. Kita boleh lihat dalam pembentukan pelangi. Okay. Mirage, Fata Morgana. Pada hari yang panas nampak ada lopak air pada pembukaan jalan. Nah, itu adalah kita panggil mirage atau morgana. Dan begitu juga dengan optical fiber. Dalam gentian optik, kita gunakan aplikasi pantulan dalam penuh. Dalam prisma, okay, prisma periskop, dalam kapal selam, begitu juga dengan pemantul jalan, lampu pemantul jalan, cat eye reflector. Semua ini menggunakan aplikasi pantulan dalam penuh. Okay, and then last but not least, students, we have studied about formation of image, pembentukan image oleh kanta. Yang pertama, ada dua jenis kanta. Kanta cembung, dia tebal di tengah. Satu lagi, kita ada kanta cekung. Dia slim di tengah. Itu kanta cekung. Begitu juga dengan spherical mirror. Okay, cermin ada dua jenis. Ada cermin cermin cembung dan juga cermin cekung. Concave itu cekung, convex itu cembung. Dan di sini kamu kena ingat macam mana nak melukis
gambar raja sinar sama ada untuk kanta ataupun untuk cermin. Ingatlah tiga peraturan melukis gambar raja sinar. Boleh rujuk semula nota. Okay, dan kita ada satu formula di sini, thin lens formula. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. F itu adalah panjang fokus. U itu jarak objek, V itu jarak image. F focal length, U itu object distance while V is image distance. Okay. Dan kita tengok beberapa aplikasi juga dalam kanta dan cermin ini. The first one is on magnifying glass, kanta pembesar. Kanta pembesar, ingat jarak objek kurang daripada panjang fokus, U less than F. Okay, begitu juga dengan mikroskop. Ada dua jenis kanta, objective lens and then eyepiece. Untuk mikroskop, dia punya objective lens itu kanta objektif, kuasa dia tinggi. Okay. Dan dia punya eyepiece, kuasa dia lebih rendah. Kemudian kita belajar teleskop. Teleskop pun dia ada dua jenis kanta, objective lens, kanta objek dan juga kanta mata. Teleskop ini dia terbalik dengan mikroskop. Teleskop ini dia punya kanta objek itu, dia punya focal length itu adalah, dia punya kuasa itu adalah rendah. Dia punya eyepiece, kuasa dia tinggi. And then also we have learned application of lenses in small lens as in smartphone and CCTV. Tengoklah contoh apa ciri-ciri image yang terhasil untuk setiap daripada peralatan peralatan optik ini. Okay, dan akhir sekali kita lihat aplikasi cermin. Dekat mana kita aplikasikan cermin cekung sebagai pemantul. Okay, di lampu hadapan kereta tu, dekat dalam tu kita ada concave reflector. Begitu juga dengan dental mirror, cermin perubatan pergigian. Begitu juga dengan cosmetic mirror, cermin untuk kita makeup untuk yang perempuan ni kan. Semua ini daripada cermin cekung. Dia menghasilkan, kena ingatlah ciri-ciri image dia apa, besar ke tegak, maya dan sebagainya. Dan convex mirror, cermin cembung, kita guna di mana? Blind spot mirror, cermin sisi kereta, okay, cermin titik buta. Begitu juga dengan cermin anti kecurian di pasar raya. Kalau kita tengok dekat 7E ke Speedmart ke dekat atas penjuru tu, dia ada satu cermin cembung. Kenapa kita gunakan cermin cembung? Supaya dia bagi medan penglihatan yang lebih besar, wider field of view. Dan kita juga gunakan di mana? Rear view mirror of bicycle, cermin pandang cermin pandang belakang kereta tu. Jangan pandang belakang, cermin pandang belakang kereta tu, rear view mirror. Okey, jadi secara ringkasnya inilah apa yang kita telah pelajari dalam tingkatan 4. Jadi cikgu harap boleh kamu flashback semula, ingat semula apa konsep yang telah kita belajar sebagai persediaan untuk peperiksaan sama ada untuk yang SPM besok ataupun tahun yang akan datang. Okey, yang ini cikgu tak nak ulas panjang. Ini semua kamu dah tahu apakah format kertas 1, format kertas 2 dan format kertas 3. Bagaimana peruntukan markah dia, apakah wajaran konstrak yang diuji. Ini semua anda boleh baca. Ada juga cikgu sertakan pada PDF copy yang cikgu selampirkan. Okey. Okey, sekarang cikgu nak berikan tips yang kedua. Okey, cikgu Izian untuk kertas 2. Tips yang kedua ini untuk kertas 2 bahagian A. Sekejap lagi kita rehat boleh Okay. Saya bagi kod dulu boleh? Bagi kod. Boleh silakan. Okay, kod yang kedua. Kod yang kedua adalah 08. Saya ulang, 08. Okay, silakan Cikgu Nita. 08 Okay, kita nanti ada kita break slide sekejap. Cikgu bagikan dulu tip dan kita tengok dulu beberapa contoh soalan untuk bahagian A ni. So syaratnya anak-anak semua ready kita dah revise tadi 6 bab. Sekarang kita nak practice untuk buat soalan. Yang pertama, gunakan pen mata bulat. Jangan guna pen dakwat gel dan digalakkan gunalah pen yang berwarna hitam. Okey, bila anda tulis definisi, tulislah selengkapnya. Elakkan tulis persamaan ataupun formula untuk definisi. Contoh kalau dia minta momentum, jangan bagi P equal to MV. Itu bukan definisi. Okay. Kemudian tunjuklah langkah pengiraan selengkapnya. Don't take for granted. Setiap langkah itu insyaAllah ada markah. Kalau anda dapat jawapan yang salah, at least anda boleh dapat markah di bahagian pengiraan. Okay.
Okay. Begitu juga dengan nama hukum, prinsip, konsep, fenomena perlu dieja dengan betul. Dan nyatakan satu jawapan akhir sahaja. Ini adalah sangat penting. Anda jangan biarkan pemeriksa untuk memilih. Ha, kadang-kadang kan Cikgu Izian pelajar ni dia tak confident. Pembiasan ke pembelawan. So dia tulislah dua-dua. Pembiasan slash pembelawan. Ha, dia tulis refraction slash diffraction. Dengan harapan dia akan, penanda akan tanda pada jawapan yang betul. Sebenarnya langsung tak ada ruang. Terus dia akan bagi pangkah. Ingat eh. Ataupun soalan dia dalam bentuk pengiraan. Dia kira option yang pertama dia dapat jawapan ini. Bila dia gunakan option yang kedua dia dapat jawapan lain. Tapi dia tak tahu mana satu yang betul. So dia tuliskan kedua-dua jawapan. So jangan buat seperti itu. Anda sebenarnya bahaya. Memang akan dapat, terus dia akan bagi pangkah. Sebab jawapan dia kontra. Dia akan jadi kontradik. Dia panggil sebagai kontradik. So kamu kena yakin dengan satu jawapan sahaja. Okey, kemudian bila soalan dalam bentuk perkiraan, sertakan jawapan berserta dengan unit yang betul. Okey, jangan sekali-kali tinggalkan jawapan akhir dalam bentuk pecahan. Ha, ini pun satu lagi. Banyak kali kita remind, tapi setiap kali mesti ada juga beberapa orang yang tinggalkan jawapan akhir dalam bentuk pecahan. Selesaikan dia, tuliskan dalam bentuk titik perpuluhan. Okey, gunakan prefixes ke sebagainya. Tapi jangan sekali-kali tinggal dalam bentuk pecahan. Dan fizik ni bila anda beri jawapan, bagilah jawapan yang ringkas dan tepat sesuai dengan peruntukan markah. Okay, untuk bahagian A ni, soalan 5 dan 6 kita gunakan perbandingan sama dengan. Okay, rajah A sama dengan rajah B. Ataupun gunakan lebih besar, lebih kecil. Rajah A lebih besar daripada rajah B. Okay. Rajah 6.1 lebih kecil daripada rajah 6.2. Contoh, jangan sekali-kali guna lebih kurang. Rajah 6.1 lebih kurang daripada rajah 6.2. Rajah lebih kurang ni dia memang akan reject. Lebih ke kurang. Tak tahu yang mana satu. Ingat eh, tips yang berguna untuk bahagian 2. Bahagian A. Okey, sekarang baru nak mula soalan ni dah pukul 2.47. Tak tahulah berapa kita nak habis kelas hari ni. Boleh kot kalau sampai pukul 5 ada masalah tak? Okey, kita cubalah. Cikgu cubalah habiskan sebelum 3.30 insyaAllah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Pantas. Soalan ini 4 markah. 4 markah maknanya dia soalan nombor 1. Kalau dia soalan nombor 1 ni senang saja. Kena grab 4 markah. Okey. Anda lihat sini ada satu rajah menunjukkan bacaan jam randik mekanikal pada akhir satu eksperimen. Dia digunakan untuk mengukur masa 20 alinan lengkap satu bandul ringkas, panjangnya adalah L. Okey. So soalan pertama A di bawah ni tandakan pada kotak jawapan yang betul. So masa adalah ini senang saja, basic. Kuantiti skala ataupun kuantiti adalah kuantiti skala. Mic terputus mungkin. Cikgu Sita. Mic tak dengar. Auto-mute eh. Okey, boleh sekarang. Dia macam cikgu kat pasien. Okey, tengok pada jam randik dia. Okey, bagi tahu cikgu berapa masa yang ditunjukkan dekat sana. Kalau anda tengok betul-betul. Dia dah jawab 24 eh. Tapi dia tanya apa Fitri? Baca soalan betul-betul. Dia tanya apa? Dia tanya hitung tempoh bagi satu ayunan lengkap. Dalam soalan, dia bagi masa ni adalah untuk 20 ayunan lengkap. So kalau kita nak cari satu, maksud dia 24 bahagi dengan 20. Okay, so kita akan dapat masa untuk satu ayunan lengkap 1.2 saat. Dia nampak macam senang, tapi kalau kamu gopoh, boleh hilang 2 markah dekat sana. Okay, so rajin-rajin membaca soalan. Okay, C. Apa yang berlaku kepada masa 20 ayunan lengkap jika panjang bandul semakin berkurang? Maknanya sekarang kita gunakan tali bandul yang pendek. Kamu ulang 20. Agak-agaknya apa berlaku kepada masa? Adakah dia
bertambah ke, berkurang ke ataupun tidak berubah. Cuba fikir bila tali itu menjadi semakin pendek, apa berlaku kepada masa 20 ayunan legap. Okay, jawapannya satu markah, so dia akan Karufitri. Bertambah tu maksudnya apa? Bertambah tu maknanya masa dia menjadi lagi panjang. Bila tali itu pendek, ayunan itu akan menjadi, tempoh dia akan menjadi berkurang sebenarnya jawapannya. Yes, siapa ni? Fidil GD, macam mana nak baca tu? Decrease, the answer is decreases. Sebab tu kena baca soalan, fahamkan soalan betul-betul. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Okay, soalan kedua kita ada Ashraf. Okay, Ashraf, 2.1, kedudukan mula dan tamat bagi Ashraf ketika berbasikal. Okay, kamu tengok dia mula dekat sini. Okay, dia kayu ke kanan dahulu 70 meter. Okay, kemudian dia kayu lagi ke kiri 70 meter dan akhirnya dia terus merayu ke kiri 40 meter dan dia berakhir di sini. Dan graf 2.2 ini adalah graf sesaran masa. So kalau kamu faham graf ni, kamu tengok dengan gambar 2.1. Okay, matchingkan dia dengan rajah 2.1. So ini adalah pergerakan dia 10 saat yang pertama. 10 saat pertama dia pergi mana? Dia pergi kanan. Okay, kemudian apa berlaku pada 10 hingga ke 12 ni? Kalau kamu tengok graf dia lurus, maknanya pada 10 saat tu dia berada pada jarak 70 meter dari titik asal. Pada saat ke 12 pun dia masih lagi berada pada jarak 70 meter dari titik asal. Maksudnya di sini apa? Dia tak bergerak dekat sini, dia berehat. Lepas tu apa berlaku antara 12 hingga 15? Dia patah balik ke kiri, ni 70 meter ke kiri. Sebab tu graf dia turun macam ni, maknanya dia bergerak pada arah yang bertentangan. Dan akhirnya dia terus mengayuh pada saat ke-15 hingga ke-20, 40 meter ke kiri. Okay, soalan pertama, apa maksud sesaran? Define displacement. Tadi pun cikgu ada bagi tahu, what is meant by displacement? The keyword is shortest distance, jarak terpendek di antara kedudukan awal dan kedudukan akhir pergerakan objek pada arah tertentu. Shortest distance between initial and final position of an object in a specified direction. Okay, jarak terpendek antara dua titik. Tambah lagi sikit Fitri, pada arah tertentu. Tambah sikit lagi di belakang, pada arah tertentu. Sebab dia adalah vektor, dia ada arah. Okay, kita tengok soalan yang kedua, soalan B. Apa berlaku kepada Ashraf pada saat 10 hingga saat yang ke-12? Cikgu ada bagi tahu tadi. So kamu tengok pada graf. Okay, so apa yang berlaku dekat sini? Kamu tengok sesaran dia tidak berubah, kekal pada 70 meter. Maksudnya di sini Ashraf ni dia tidak bergerak ataupun dia berada dalam keadaan rehat. Ataupun dia boleh tuliskan halaju sifar. He is not moving at rest or zero velocity. Dekat sini ada ramai pelajar akan tulis, kalau dia tak faham graf ini, dia akan tulis halaju malar. Biasa berlaku, dia akan tulis halaju malar. Sebenarnya dia tak bergerak dekat sini. Sebab ini adalah graf sesaran masa. Yes, Ashraf is at rest. Kebanyakannya ada, Jod. Yes, kebanyakan soalan dimulakan dengan definisi. Kalau dia tak tanya definisi pun dia akan tanya apa fenomena yang terlibat, apa konsep yang terlibat. But most common is definisi. Yeah? Okay. Sekarang kita nak tentukan jumlah sesaran Ashraf. Okay, berapa jumlah sesaran dia? Okay, jumlah sesaran macam mana? So kamu tengoklah. Mula-mula 70 meter ke kanan. Lepas tu dia gerak ke kiri. So ada negatif. Okay. Kemudian dia gerak lagi ke kiri. Ada negatif dekat sana. So akhirnya dia berada negatif 40 meter. Maksud negatif ini dia berada di kiri titik mula. Okay, dia berada di 40 meter di sebelah kiri titik dia bermula. So sesaran ni kena tulislah negatif ni. Kalau tak ada negatif maknanya salah sebab dia adalah vektor. Okay, seterusnya hitung halaju purata. Find the average velocity of Ashraf. Okay, kena ingat apa formula untuk halaju purata. Senang saja. Total displacement divide total time. Jumlah sesaran bahagi dengan jumlah masa. Kita dah kira di atas tadi jumlah sesaran negatif 40. Berapa masa dia? 20 saat. Tengok daripada graf ni.
tempoh keseluruhan perjalanan adalah 20 saat. So divide by 20 will give us negative 2 meter per second. Okay, this is the average velocity. Senang saja. Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Okay, soalan ketiga. Ini adalah daripada bab 3, gravity. Okay, Rajah 2 menunjukkan planet bumi dan planet Zura yang mengorbit bumi. Okay, anda boleh lihat. Okay, di tengah-tengah ini adalah pusat suria matahari. Okay, kita ada bumi di sini dan ini adalah planet Zura. You diberi beberapa informasi di sana. Dia bagi tempo orbit bumi T1, tempo orbit Zura T2 dan kita ada R1 radius, orbital radius, jejari orbit bumi dan R2 jejari orbit Zura, orbital radius for Venus. Okey, soalan pertama. Dia kata, apa maklumat yang diperlukan untuk kita tentukan jejari orbit Zura? Kalau kamu nak kira R2, apa formula yang kamu perlukan di sini? So sebenarnya dekat sini kamu kena tahu hukum apa yang kita boleh gunakan. So sini adalah hukum Kepler ketiga. So kalau kamu ingat hukum Kepler ketiga, formula dia T1 squared bahagi dengan R1 cube sama dengan T2 squared, ini cube, atas cube, di bawah ini squared terbalik, cube sama dengan R2 squared, atas cube, di bawah squared. So kita perlukan jejari orbit. Okay, kita nak kira ini R2. So you perlukan jejari orbit bumi, you perlukan tempo orbit bumi dan you perlukan tempo orbit Zura. Ada tiga maklumat yang kamu perlukan dekat sana. Okay, kemudian apa hukum yang digunakan? Hukum Kepler ketiga, Kepler's third law. Okay, ni formula cikgu silap tadi ni. Ini T1 squared, okay, divide by R1 cube sama dengan T2 squared divide R2 cube. Tolong betulkan eh. Okay, so ini adalah hukum yang kita gunakan, Kepler's third law, hukum Kepler ketiga. Okay, sekarang dia nak kita kira. Hitung jejari orbit Zura. Okay, so ingat soalan pengiraan, kita keluarkan dahulu apa maklumat yang diberikan. So you are given with all this formula. R1 radius for Earth, orbital radius for Earth. T1 orbital period for Earth. T2 orbital period for Venus. So kita nak cari R2 orbital radius for Venus. Okay, kemudian barulah kita tuliskan apa formula yang kita perlu gunakan. Ini formula untuk hukum Kepler ketiga. Dan barulah kita buat gantian. Okey, cikgu nak kamu cuba selesaikan. Macam mana nak hitung? Okay, tekan kalkulator, cuba kira apakah nilai untuk R2, iaitu orbit bagi planet Zura. Jejari orbit planet Zura. Okey, siapa dah dapat jawapan boleh kongsikan dekat live chat. Okey. Mungkin Cikgu Izian, sementara kita tunggu anak-anak kita mengira, bolehlah kita berhenti rehat seketika. Okey. Boleh. Thank you.
Okey, kembali kita dalam kelas tuition percuma Ayu Fizik untuk terakhir kali sebelum presen SPM esok. So, silakan Cikgu Asnita. Okey, terima kasih Cikgu Izial. Okey, anak-anak yang dah dapat jawapan dia boleh kongsikan ya. Tapi Cikgu nak pesan anda kena berhati-hati apabila menyelesaikan persamaan sebab kita main dengan sangat banyak nombor di sana dan ada pula punca kuasa 3 di sana. So, nak cari R2 ini kita kena puncakan punca kuasa 3 kan persamaan di sebelah kanan ini. Dan bila anda bekerja dengan calculator yang kuasa dia ini, kalau boleh gunakan button exponent itu EXP. Jangan gunakan darab 10 tu sebab nanti akan dapat jawapan yang tak tepat. Okay, so kena hati-hati bila gunakan calculator. Fitri, cuba sekali lagi Fitri. Itu belum lagi, bukan jawapan akhir lagi tu. So R tu kita akan dapat 5.13 darab dengan 10 kuasa 10 meter. Okay, kalau anda hitung dengan betul. Okay, yang tak dapat jawapan, cuba kira sekali lagi sampai kamu boleh dapat jawapan yang sama dengan cikgu. Boleh eh? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Soalan keempat ini adalah bab haba. Okey, Raja menunjukkan 0.6 kilogram air. So, kamu gariskan apa maklumat yang diberi dalam soalan. Dipanaskan oleh pemanas rendam 1000 watt. 1000 watt ini apa kuasa? Dia punya power. Okey, bacaan termometer kekal tidak berubah sepanjang proses ini. Okey eh? Kemudian apa soalan dia? Okey, Raja 4.2 menunjukkan bagaimana jisim ais berubah dengan masa. Okey, dia bagi kita graf perubahan jisim melawan masa ketika pemanasan. Okey, soalan pertama, nyatakan haba yang terlibat dalam proses itu. Okey, apa haba yang terlibat dekat sini? Okey, cuba nyatakan the heat involved in this process. Okey, so jawapan dia kalau kamu lihat okay, dekat sini dia tak melibatkan perubahan suhu, dia hanya melibatkan perubahan fasa. Maksud dia haba yang terlibat adalah haba pendam tentu pelakuran, specific latent heat of fusion. Kenapa fusion pelakuran berubah daripada pepejal kepada cecair, from solid to liquid. Okay. Kemudian soalan kedua, apakah yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu pelakuran? Nah, ini definition. Okay, so macam cikgu bagi tahu tadi, dia adalah haba yang diperlukan untuk mengubah fasa 1 kilogram bahan. 1 kilo itu kena sebut sebab dia kata haba pendam tentu spesifik daripada pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu. Okay, amount of heat required to change 1 kilogram of substance from solid to liquid phase without change in temperature. Definisi dia agak panjang tapi kena tulis dengan lengkap. Okay, dan soalan ketiga, kenapa bacaan termometer kekal tidak berubah sepanjang proses tersebut? Why there is no temperature change along this process? Tadi pun cikgu ada bagi tahu kenapa tak ada, sebab haba yang diserap itu diguna untuk apa? Diguna untuk memutuskan ikatan antara molekul. Heat absorb is used to break up the bond between molekul. So tenaga kinetik dia tidak berubah, maksud dia suhu dia tidak berubah. Boleh eh? Okey. Nanti boleh tengok semula video ini untuk dapatkan jawapan penuh. Okey, cikgu pergi laju sikit. Okey, untuk soalan B, dia minta kita hitung. Dia beri kamu haba pendam tentu pelakuran bagi ais 334,000 joule per kilogram. So berdasarkan rajah, hitung kuantiti haba yang diserap oleh ais ketika melebur. Berapa? So ais mula melebur bila kita hidupkan pemanas rendam. So daripada sana you boleh dapat idea. So haba yang diserap oleh ais sama dengan haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam, iaitu PT, power darab dengan masa. Masa darab dengan masa, 1000. Masa dia berapa? Tengok pemanasan berlaku dekat sini. Okay, berlaku di antara saat ke-50 hingga saat ke-170. So itu adalah tempoh masa dia, 170 tolak 50. So you akan dapat 120,000 joule. Ini adalah haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam, iaitu juga haba yang diserap oleh ais yang sedang melebur. Okey. Kemudian kita nak
dia minta kita soalan B2 ini tentukan nilai X. X itu di mana, tengok pada graf ini. Kalau kamu faham graf ni, nilai X ni nilai apa ni? 0.6 ni adalah jisim asal ais sebelum proses melebur itu berlaku. Kemudian apabila ais melebur, kalau kamu tengok di sepanjang graf ni, bahagian ini, ini adalah jisim ais yang telah melebur. Sepanjang ni jisim ais yang telah melebur. Maksudnya X ini adalah jisim ais yang belum melebur pada 70 saat. Itu kita faham eh. So macam mana kita nak hitung jisim ais yang belum melebur ni? So kita kena kira dulu berapa jisim ais yang dah lebur ni. Baru kita boleh dapat nilai X. Okay. So macam mana nak kira jisim ais yang melebur di sepanjang proses ni? Kita guna formula ini. Q sama dengan ML. Okay. Q ini adalah haba yang diserap oleh ais yang melebur pada suhu tetap. Sebab itu kita guna ml. Okay, so berapa? 1200 kita kira daripada atas tadi, 120,000. M, kita nak tahu M ni yang ini. Jisim ais yang melebur. Darab dengan haba pendam tentu pelakuran ais. Dia bagi dalam soalan. So kita akan dapat M, 0.359. Okay. So sekarang barulah kita boleh tentukan nilai X. So we can find X now, where X is mass of the ice initially minus with the mass of the melting ice. Jisim ice asal tolak dengan jisim ice yang melebur. So you akan dapat 0.241 kg. So X ini 0.241 kg. Yang ini 0.359 ni yang kita kutip di bawah beaker. Ais yang dah lebur menjadi air. Okay, faham eh? Okay, kita tengok soalan ketiga. Bagi satu sebab mengapa jisim ais adalah malar untuk 50 saat yang pertama. Okay, tengok graf ni. 50 saat yang pertama jisim dia malar. Maknanya proses peleburan itu belum berlaku lagi. So kenapa? Kerana ais itu dia memerlukan masa untuk haba itu disebarkan ke seluruh bahagian ais. Okay. Time is needed to spread the heat, to spread the heat all over the ice. So dia perlukan masa untuk menyebarkan haba keseluruhan bahagian ais. Sebab tu dekat sini dia punya jisim masih lagi tetap. Maknanya proses peleburan itu belum lagi berlaku. Boleh faham eh? Okay. Itu habis bahagian pertama, bahagian A. Sekarang kita nak pergi pula bahagian B. Okay. Bahagian B ini adalah soalan esei. Bahagian A tadi soalan struktur. 8 markah, 8 soalan wajib jawab kesemuanya membawa 60 markah. Okay. Bahagian B ini ada dua esei. Soalan 9, soalan 10. Boleh jawab mana-mana satu ataupun kalau cukup masa boleh jawab kedua-dua sekali. Okay, so peruntukan markah adalah 20 dan masa yang dicadangkan adalah 30 minit. Bahagian A tadi masa dicadangkan 90 minit. So kita kena bajet masa dengan cekap. Ini adalah tips dia. Sama juga guna pen mata bulat, jawab semua soalan di helaian tambahan. Ini penting. Untuk bahagian B dan bahagian C, jangan jawab pada kertas soalan. Okay, kamu kena jawab pada helaian tambahan. Bahagian A tadi jawab pada ruangan yang disediakan. Kertas soalan B ni kena jawab pada kertas kajang, kertas helaian tambahan. Dia panggil booklet. Dia panggil booklet. Dia tak panggil kertas kajang, dia panggil booklet. Betul eh? Okay. Tunjuk langkah pengiraan, nama hukum kena eja dengan betul. Kemudian jangan tindak, samalah tadi lebih kurang sama. Kemudian untuk soalan bahagian menilai yang esei panjang 10 markah tu, anda digalakkan untuk jawab dalam bentuk jadual. Digalakkan, cikgu tulis digalakkan, bukan wajib tapi sebaik-baiknya jawab dalam bentuk jadual. Jawapan lengkap, tepat, sesuai dengan peruntukan markah. Okay, kita tengoklah contoh beberapa soalan di bahagian B ini. Okay, soalan satu ni senang saja. Ada satu raja tengok di tepi pantai ni, apa fenomena gelombang yang ditunjukkan dekat sini. Ini soalan mengingatlah, okay, konsep. Apa nama fenomena gelombang yang ditunjukkan? So kalau kamu tengok, ini adalah pembiasan, refraction. Okay, refraction.
ataupun refraction of wave, pembiasan gelombang. Sebab sini dia dah mention gelombang, tulis pembiasan pun dah cukup dah. Okay. Kemudian soalan seterusnya. Okay, ini untuk soalan 4 markah. Macam mana nak terangkan dalam konteks fenomena gelombang, mengapa gelombang air mengikut bentuk pantai apabila dia menghampiri pantai? Okay, why the water wave follow the shape of the beach as it approaches the shore? Yang pertama, anda kena faham gelombang ni dia merambat dari mana. Kita nak mulakan cerita dari mana ni, Cikgu Izian. Dari dekat mana gelombang itu merambat. So, gelombang merambat dari kawasan dalam ke kawasan cetek. The wave propagate from the deep sea, deep area to shallow area. Satu markah. Okay. Kemudian apa berlaku? Panjang gelombang berkurang. Wavelength decrease. Daripada kawasan dalam kepada kawasan cetek, kita faham panjang gelombang berkurang. Yang ketiga, apa berlaku bila panjang gelombang berkurang? Laju gelombang juga akan berkurang. Speed of wave decrease. Kemudian apa berlaku seterusnya? Arah perambatan gelombang mendekati normal. Maknanya daripada kawasan dalam menuju kawasan cetek, dia akan menghampiri normal. Direction of propagation towards the normal. Okay, ini adalah 4 isi yang biasanya kita tuliskan untuk soalan pembiasan gelombang air. Kenapa dia ikut bentuk pantai? Okay, eh? Yes, Fitri, betul. Okay, soalan D, di bahagian B ini ada soalan pengiraan 5 markah. Okay, soalan 9 ada satu soalan kecil bernilai 5 markah. Soalan 10 pun ada satu soalan kecil pengiraan bernilai 5 markah. Kebiasaannya. Okey, kita nak tengok di sini. Dia bagi kita gambar rajah 10.2. Kawasan dalam, air merambat daripada kawasan dalam kepada kawasan cetek. Okey, dia bagi beberapa maklumat dekat sana. Kamu bacalah. Okey, soalan pertama, hitungkan frekuensi gelombang pada kawasan dalam. Okey, so ini maklumat yang cikgu keluarkan. Di satu ini laju gelombang di kawasan dalam. Lambda 1 panjang gelombang di kawasan dalam. Lambda 2 panjang gelombang di kawasan cetek. So kita nak hitung apa dekat sini. Okay, kita nak hitung frekuensi. So the frequency can be determined from the wave equation for speed. V equal F lambda. Laju gelombang sama dengan frekuensi darab dengan panjang gelombang. So kita ambil lah yang kawasan dalam punya, B dia 6. Okay. Lambda dia 0.8. So by this, F equal 7.5. Ini satu lagi cikgu nak remind. Ini dia simple matematik, tapi ada pelajar yang akan silap. Nanti dia akan bahagi 0.8 bagi 6. Boleh juga berlaku. Sebenarnya 6 bagi dengan 0.8. So yang akan dapat 7.5. Tapi ada pelajar sebab senang sangat, so dia silap bagi. 0.8 dia bagi dengan 6, so nanti dia akan dapatlah jawapan 0.133. Salahlah. Okay, kena ingat eh, kena hati-hati. Kemudian soalan kedua, hitung laju gelombang di kawasan cetek. Speed of the wave in a shallow region. Okay, shallow region, macam mana nak kira? Sebenarnya daripada ni kita faham frekuensi di kawasan cetek tu sama dengan frekuensi di kawasan dalam. Ingat ni pembiasan, frekuensi tidak berubah. Okay, frekuensi dia tidak berubah. Maksud dia kita boleh guna persamaan yang sama. Sekarang kita gunakan V2. V2 sama dengan F lambda 2. Okay, kawasan cetek lah. 2 ini mewakili kawasan yang cetek. So kita gunakan frekuensi yang sama yang kita hitung tadi 7.5. So by this, kita akan dapat 3.75 centimeter per second. Ikut saja unit dia. Tak perlu tukar dalam SI unit sebab dia tak minta. Okay, so no need to convert into SI unit in meter per second. Tuliskan saja 3.75 centimeter. Khairul Fitri, centimeter per second. Sebab dia bagi dalam cm. Boleh? Okay, dan kita tengok soalan seterusnya. Tadi kita dah break dah, so kita skip lah slide ni eh. Okay lah, cikgu cuba pergi dengan cepat. Banyak lagi soalan ni, 3 suku dah. Okay, nombor 2. Okay, ini pula soalan, contoh soalan nombor 10. Ada satu raja mercury ini yang tidak di kalibrasi, tidak ada senggat. Tengok dia tak ada scale. Tapi masih boleh gunakan, kita kena calibrate dia dulu. Okay, macam mana nak calibrate?
Ini semua maklumat yang diberikan. So pertama sekali dia tanya, apakah sifat termometri bagi termometer ini? What is the thermometric property of this thermometer? So bila kita guna termometer, bagaimana dia berfungsi? Dia adalah berdasarkan kepada pengembangan isi padu. Okay, the volume expansion of the mercury or the liquid inside and temperature. So suhu ditunjukkan oleh pengembangan isi padu. Okay, okay, dan nombor dua, macam mana kita nak tentukan suhu cecair X dalam Kelvin? So kita ada dua kerja di sini. Pertama cari suhu dia, kemudian tukar dia kepada Kelvin. Okay, so macam mana? Ini adalah maklumat yang diberikan. L0 ini panjang dia bila kita rendam dia dalam ais. Okay, L100 ini panjang termometer, panjang mercury ni, terus mercury bila kita rendam dia dalam steam 100 darjah Celsius. So dia akan kembang, dia akan naik kepada 20 cm. Dan L theta ni bila kita rendamkan dia dalam cecair X, so panjang dia 5 cm. So macam mana nak guna, macam mana nak selesaikan? Guna formula yang cikgu berikan tadi. Theta ni suhu yang kita cari. Okay. L theta bahagi dengan, tolak dengan L0 bahagi dengan L100, tolak dengan L0, darab dengan 100. Okay. So kamu masukkan saja nilai di tempat yang betul. Okay. So L theta 5, L0 ini 8, di bawah ini L100 20. L0 8 cm. So tekan-tekan calculator saja, you akan dapat negatif 25 darjah Celsius. Tapi kita tak habis lagi sebab dia nak dalam Kelvin. Okay, macam mana nak convert negatif 25 kepada Kelvin? Ini senang saja. So kita just tambah dengan 273. Okay, so akhirnya kita akan dapat 248 Kelvin, 248 Kelvin. Boleh ya anak-anak? Okey, kita teruskanlah soalan seterusnya. Okey, nombor tiga. Okey, soalan ni kadang biasa juga menjadi masalah untuk pelajar-pelajar. Okey, kita ada rajah 18.3. Okey, menunjukkan sinar cahaya bergerak daripada kaca di bawah ni ke dalam air di atas ni. Okey, the first one dia tanya, give one reason why the light propagating from the air to glass is straight line. Beri satu sebab mengapa sinar cahaya yang merambat daripada udara ke kaca adalah dalam garis lurus. Ha, dia tanya dekat sini ni. Kenapa bila dia masuk sini, sini dia terus pada garis lurus. Maknanya dia tak dibiaskan. Ha, kenapa? So jawapan dia senang saja. Ini adalah kerana sinar tuju selari dengan garis normal. Ha, dia sekarang masuk pada garis normal. Maknanya sudut tuju dia sifar. So bila sudut tuju sifar, tiada pembiasan. R juga adalah sifar, kosong darjah. Okay. Ataupun you boleh tuliskan juga cahaya merambat serenjang pada permukaan. Itu pun boleh diterima, serenjang pada permukaan ataupun selari dengan garis normal. Okay. So bila dia masuk selari dengan garis normal, tidak ada pembiasan berlaku. No refraction occur, so it will continue travel in a straight line. Okay. Yang kedua, hitung nilai bagi sudut Y. Sudut Y ini adalah sudut pembiasan di medium air, medium yang kedua. 25 ini adalah sudut tuju pada medium kaca. Okay, so macam mana nak hitung? Kita gunalah formula Snell's law tadi yang cikgu tunjukkan tadi. N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N1 ini refractive index, indeks biasan medium yang pertama, kaca. Sin theta 1 ini dia punya sudut tuju. N2 ini refractive index in the second medium, okay, which is water. Kemudian sin theta 2 ini is the refraction angle, angle of refraction. Okay, so kita masukkan saja nilai. N1 dia beri sana 1.66 kaca. Dia punya sudut 25, okay. Kemudian air, indeks biasan dia 1.33. So kita nak cari berapa Y. So kamu selesaikan saja. Okay, cuba tekan calculator. Kirakan berapa nilai untuk Y. Berapa sudut Y dekat sana. Okay, so kalau kamu tekan calculator betul-betul, hati-hati. Sin Y ini 0.5275. So you just shift, tekan shift sign. Okay, shift sign 0.5275, so you akan dapat
sudut dia dalam bentuk darjah 31.84 darjah. Okay. Macam mana nak pastikan jawapan kita ni betul kalau kamu bandingkan kaca ini dia indeks biasan dia lebih tinggi betul daripada air. Maknanya kaca ini adalah mempunyai ketumpatan optik yang lebih tinggi. So dia akan merambat menjauhi normal. So bila menjauhi normal logik lah. Sudut biasan itu lebih besar daripada sudut tujuh. So kita tahu jawapan kita betul. Yeah. Okay, seterusnya. Hitung nilai sudut genting bagi kaca. Find the critical angle of the glass. Berapa? Ini sedang saja. Formula untuk sudut genting. N equal 1 over sin c. N sama dengan 1 per sin c. N itu refractive index, indeks biasan. C itu adalah sudut genting. So kita masuk saja. Untuk kaca, seguna 1.66 untuk kaca. So you akan dapat sudut genting kaca 37.04 darjah. Okay, eh? So senang saja soalan ni. Keluarkan saja formula. Dan okay, kita pergi ke bahagian yang terakhir untuk kertas 2 ini, bahagian C. Okay, tips dia lebih kurang sama juga daripada nombor 1 hingga nombor 6 tu. Okay, untuk bahagian C ini kita ada satu soalan perbandingan. Sama macam soalan 5 dengan 6 pada bahagian A. Okay, tapi di sini dia punya soalan perbandingan 5 markah. Kebiasaannya 5 markah. Okay, gunakan sama dengan lebih besar, lebih kecil. Jangan guna lebih kurang. Okay, dan untuk esei kena tuliskan parameter. Contoh, isi padu gas dalam rajah 9.1 lebih besar daripada 9.2. Kena ada perkataan isi padu tu di depan. Tekanan gas pada rajah 10.1 lebih besar daripada 10.2. So kena ada parameter di depan. Okay, kemudian kita tengoklah beberapa contoh soalan untuk bahagian C. Okay, soalan pertama ni optik, cahaya dan optik. Okay, dia bagi kamu dua gambar rajah 11.1, 11.2. Okay, kedua-duanya adalah kanta cembung. Okay, convex lens. Passing through convex lens R, ini convex lens S. Okay, dia kata produce real image. Image dia ada di sebelah sini bertentangan dengan objek. So dia adalah real, nyata. Okay, and focal length is given for both lenses. Soalan pertama, apa maksud image nyata? Students, what is meant by real image? Cuba tulis pada chat. Apa maksud image nyata? Image nyata adalah image yang boleh terbentuk pada screen. The image can be cast on the screen. Okay, dia boleh terbentuk pada screen. Okay, kemudian soalan kedua. Okay, ini perbandingan. Okay, banding jarak objek. So kamu bulatkan. First kita nak banding jarak objek. Yang kedua, bandingkan jarak image. Yang ketiga, bandingkan size image. Kemudian dia minta kita tuliskan perhubungan, kaitan. Yes, image yang dapat terbentuk pada screen. Okay, first kita bandinglah. Okay, jarak objek kanta R lebih kecil daripada kanta S. Okay, R lebih kecil, jarak objek. Mention jarak objek tu. Jangan tulis saja kanta R lebih kecil daripada kanta S. Dia tak tahu yang mana satu yang kamu bandingkan dekat sana. Okay, yang kedua, bandingkan jarak image. Ha, tengoklah daripada gambar. Jarak image kanta R lebih besar daripada kanta S. Image distance of lens R greater than lens S. Okay, kemudian yang ketiga, bandingkan size image. Size image kanta R lebih besar daripada kanta S. Kalau kamu tengok jawapan cikgu, saya mula semua daripada kanta R. So kalau kamu mula dengan kanta R di depan adalah sebaiknya you continue mention kanta R first. Kalau you mula dengan kanta S, teruskan tuliskan kanta S itu di depan supaya nanti kamu senang nak tengok, nak tuliskan perhubungan. Boleh eh? Okay, seterusnya kita tulis hubungan dia. Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang jarak image. Okay, object distance increases, image distance decreases. Semakin bertambah jarak objek, semakin berkurang size image. Okay, object distance increase, size of image decreases. Okay, kadang-kadang pelajar tulis berkadar langsung, berkadar terus, berkadar songsang. Tak salah, tapi sebaik-baiknya kamu tuliskan macam inilah. Bertambah-bertambah ke bertambah berkurang. Boleh eh? Okay. Kita tengok pula soalan seterusnya. Okay. Apa kaedah yang kita boleh gunakan
untuk menganggarkan kuasa kanta cembung. Macam mana kita nak estimate the power of a convex lens, okay? And also you have to state the unit for power of lens, okay? Macam mana cahaya daripada objek yang jauh, okay, difokus pada, kita kena ambil satu objek pada jarak yang jauh, okay, kita fokus pada skrin di makmal contohnya, okay? Yang kedua, kita laraskan skrin sehinggalah satu imej yang tajam terbentuk di atas skrin. So skrin itu kita tarik ke depan ke belakang sampai you boleh nampak satu imej, contohlah imej pokok di luar. Kemudian yang ketiga, ukur jarak dari skrin ke kanta, di mana ini adalah panjang fokus kanta. Okey, dan akhirnya P itu kita dapat dari mana? P itu sama dengan 1 per F. Power sama dengan 1 per F. Power is reciprocal of the focal length dan dia diukur dalam unit diopter. Okey, measure in a unit of diopter. Senang saja, 4. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, soalan yang kedua. Ada sebiji telur. Okey, bergerak ke bawah. Apabila dilepaskan dari tingkat 3 sebuah bangunan, didapati telur itu pecah. Okey. So dia minta kita terangkan apa yang berlaku semasa telur bergerak ke bawah dan pecah. So how to explain the movement of the egg downward and finally it broke. So yang pertama, bila kita lepaskan apa berlaku, telur mengalami jatuh bebas. The egg experienced free fall. Okay, boleh eh? Kemudian, berat telur lebih besar daripada rintangan udara. Okay, the weight of the egg greater than the air resistance. So by this, it will experience acceleration. Dia akan mengalami pecutan. Ataupun kamu boleh tuliskan hal laju telur bertambah. Velocity of the egg increases. Okay, dan akhirnya bila dia mendarat di permukaan, masa hentaman ataupun masa pelanggaran telur dengan permukaan adalah singkat. Okay, time of impact of the egg is short. So by this, the high impulsive force acted on the egg and causing it to break. Dari impulse yang besar bertindak pada telur. Itu yang menyebabkan dia pecah. So, pertama kita kena cerita daripada jatuh bebas, kemudian dia mengalami pecutan dan akhirnya masa hentaman dia pendek sehinggalah daya yang besar bertindak ke atas telur. Okay, daya impulse. Okay, then, maksimum dia 4 markah. Okay, walaupun kita tuliskan 5 poin, dia akan tandalah mana-mana 4 yang pertama. Boleh eh? Okay, seterusnya. Okay, kita pergi satu contoh soalan panjang. Okay, soalan esei yang berbentuk modifikasi. Okay, dia bagi kamu gambar rajah 11.3. Okay, reka bentuk payung terjun dan bahagiannya. Vishnu ni dia nak ambil bahagian dalam pertandingan mereka bentuk payung terjun untuk telur. You nak design satu parachute. Di bawah ni kita ikat dengan telur. So, you akan dinilai berdasarkan payung tersebut mampu membawa sebiji telur. Berada di udara dalam tempoh yang lama, telur tidak pecah semasa dia mendarat. Bekas senang dibuka, senang untuk diperiksa keadaan telur. Bayangkanlah you nak ambil bahagian dalam pertandingan. So, dia bagi macam ni, menggunakan konsep fizik yang sesuai, terangkan kegunaan bahan, reka bentuk supaya kamu dapat memenuhi kriteria pertandingan. Okay, kamu kena tekankan ciri-ciri bahan kanopi, bahan tali dan bekas serta cara memegang telur tersebut. So, you mesti baca dengan betul, gariskan semua maklumat yang diberikan. Okay, supaya kita tak tersasar daripada landasan. So, pertama, saiz dia. Tengok ni dekat sini. Size canopy perlulah besar. Kenapa? Supaya dia akan menambahkan rintangan udara. So lagi lama dia akan berada di udara. Okay. Yang kedua, plastik sebagai canopy. Okay. Canopy ni dia punya parachute lah, dia punya payung. Kenapa nak gunakan plastik? Sebab apa? Fikir logik. Plastik tu dia ringan. Okay. So jisim dia kecil. So dia akan turun dengan perlahan. Okay. Kemudiannya kita tengok pula dia punya tali. Nak guna bahan apa sebagai tali? Kita boleh gunakan nylon. Okay. Use nylon as a rope. Kenapa nak gunakan nylon? Nylon ini dia kuat. Tidak mudah putus. Okay. Kemudian bahan.
container nak buat daripada apa. Boleh guna kertas, boleh guna span, penyedut minuman. Okay, gunakan paper, sponge or straw as the container. Kenapa? Panjangkan masa pelanggaran. So bila dia turun tu, ia akan mengurangkan daya impas. Sebab bahan-bahan ni semua bahan-bahan yang lembut. So dia akan menambahkan masa hentaman. Okay, dan akan mengurangkan daya impuls. Okay. Kemudian macam mana nak pegang telur dekat dalam tu, gunakan gelang getah untuk memegang telur dalam bekas. Use rubber band to hold the egg in the container. Ini kita punya precaution, safety precaution supaya telur tu dia tak pecah. Kenapa? Kurangkan daya impuls sebab gelang getah tu dia ada permukaan yang lembut. Sama juga. So dia akan memanjangkan masa hentaman. Okay. Ataupun kekenyalan bahan adalah tinggi. Okay. So dapatlah 5 markah bagian modifikasi dan 5 markah untuk bahagian sebab. Okay. So habis kertas tua. 3.31 PM. 3.30 dah sekarang. So cikgu harap beberapa contoh kertas tua tu dapatlah memberikan kamu sedikit gambaran, idea macam mana nak tackle kertas tua. Okey, kertas satu kita pergi sekejap saja. 5 minit. Sempat ya Cikgu Izian? Cikgu pergi laju-laju, kita santai-santailah bahagian yang terakhir ni. Kertas satu gunakan pensel 2B ingat jangan tandakan dengan pen, jangan sekali-kali gunakan pen. Digalakkan gunakanlah pensel kayu walaupun ada pensel mechanical 2B. Tapi dibimbangi dia mudah koyak sebab tajam kan, terlalu kecil dia punya tu. Dan kamu nak lorek pun ambil masa yang lama sebab terlalu halus. Okay, soalan penyataan, bacalah semua pilihan, pilih satu jawapan yang terbaik. Hitamkan pilihan jawapan sepenuhnya. Jangan lorek pada huruf dia saja, semua kotak tu kena hitamkan. Bila tukar jawapan, padamlah jawapan awal tu dengan bersih. Okay, dan pastikan kamu hitamkan satu jawapan saja untuk setiap soalan. Okay, kalau you tandakan dua, automatik dia akan tandakan sebagai error. So soalan tu you tak akan dapat markah. Sebab yang tanda ni mesin bukan orang, mesin. So kena ikutlah apa spesifikasi dia. Okeylah Mr. Peh, Cikgu Izian, kita pergi dengan sangat laju lah bagian satu ni. Kita tengok saja. Okey, yang mana jawapan dia untuk soalan satu? Unit manakah yang betul untuk setiap kuantiti? Mana yang betul? Suhu Celsius, cisim gram, arus elektrik volt, keamatan berluminosity. Ini yang cikgu cari maksud dia tadi ni, luminous intensity. Candela, tuliskan A, B, C, O, D. A ni salah, sepatutnya dia Kelvin. B pun salah, sepatutnya dia KG. Arus elektrik sepatutnya dia Ampere. Okay, so yang betul adalah D, candela. Okay. Kemudian soalan dua. Okay, graf. Okay. Ya, Fazila betul D. Okay, nombor dua, soalan dua, graf. Yang manakah hubungan antara P dan Q diwakili oleh persamaan yang betul? Okay, ini kita gunakan persamaan garis lurus. Y equal MX plus C. Okay, Y itu diwakili oleh P. Paksi X itu diwakili oleh Q. C ini apa? Pintasan Y. Pintasan Y kita adalah 10. Y intercept. Dan M ini adalah kecerunan graf, gradient. Macam mana nak kira kecerunan? Ambil dua titik pada graf dan kamu hitung kecerunan. Ini Y2 tolak Y1. Okay. Bagi dengan X2 tolak X1. Ini titik X1, Y1. Ini X2, Y2. Tolaklah, akan dapat gradient negatif 2. So kita tukar semula. Y adalah P, M adalah negatif 2, X adalah Q. So C adalah 10, jawapan dia adalah C. Senang Okey. Dan kita tengok soalan ketiga. Okey, yang mana? Ajar yang mana menunjukkan pergerakan yang betul. Bola melalui kawasan landasan licin daripada Q ke P. So P ini dia turun. Dia turun bawah, kita ingat dia turun, dia mesti accelerate. Okey. So hal laju dia meningkat. Dan bila dia naik atas, dia mesti decelerate. Yang pecutan, hal laju dia akan berkurang sebab dia melawan graviti. So graf yang betul adalah C. Okay, ini P, hal laju meningkat, and then Q, hal laju berkurang. Okay, tengok nombor tiga. Okay, nombor empat, senang saja. Soalan aneka gabungan. Apakah fungsi beg udara yang membantu semasa pelanggaran?
Nombor satu, mengurangkan kadar perubahan momentum yang bertindak ke atas pemandu. Reduce rate of change of momentum. Rate of change of momentum ini apa? Ini adalah impulsive force, daya impuls. Betul lah. Okay. Menambahkan masa impak. Betul ke? Menambahkan masa impak. Betul lah. Menambahkan masa impak. Masa impak panjang, so daya impuls akan berkurang. C, nombor tiga, to reduce change of momentum. Mengurangkan momentum. Salah lah. Momentum dia tidak berubah. Okay. So jawapan yang betul, satu dan dua sahaja. Okay, betul. Nombor lima. Okay, nombor lima pun senang saja. Gravity. Yang manakah yang betul? Arah FG dan arah FC. FC itu daya graviti. FC itu daya memusat. Kedua-duanya bertindak ke arah pusat bulatan, iaitu C. Okay, graviti ke arah bumi, center, centripetal force pun ke arah bumi juga. Okay, so kita tengok soalan ke-6. Yang ini daripada trial Kelantan. Soalan nombor 12. Okay, kamu diberi 4 bahan PQRS. Ini dia punya muatan haba tentu untuk setiap satu. Kita panaskan, okay, dengan jumlah tenaga haba yang sama. So awalnya suhu dia semua sama, kita bekalkan haba yang sama. Selepas 10 minit, bahan mana yang kenaikan suhu dia paling tinggi? Okay, nombor 5. So yang ini kita faham perubahan suhu sama dengan jumlah haba ini MC. So C ini adalah muatan haba tentu. So kalau kamu tengok apa hubungan di antara perubahan suhu dan muatan haba tentu, dia berkadar songsang. Maksudnya kalau muatan haba tentu dia rendah, perubahan suhu dia adalah tinggi. Okay, dan sebaliknya. Kalau muatan haba tentu bahan tinggi, perubahan suhu dia adalah rendah. Maknanya dia panas dengan perlahan sebab dia perlu selap lebih banyak haba untuk meningkatkan suhu. So jawapan dia adalah S. Okay, yang paling rendah mengalami kenaikan suhu yang paling banyak. Sebab dia serap sikit haba saja, suhu dia meningkat dengan cepat. Okay, last eh. Okay, nombor 7. Okay, yang ini, balon ini di luar, ini saiz dia. Bila kita masukkan ke dalam air, kamu boleh lihat saiz dia berkurang. Okay, so apakah hukum fizik yang terlibat di atas? So kalau kita faham, ini adalah berkaitan dengan tekanan dan isi padu. Di luar ni tekanan atmosfera. Bila masuk dalam air, ada dua tekanan. Tekanan atmosfera tambah pula dengan tekanan air. So isi padu akan berkurang. Ini ditunjukkan di dalam hukum Boyle, Boyle's law. Boleh eh? Okay. Nombor 8. Okay, sikit lagi nak habis. Okay, cecair 2 kg. X dipanaskan dengan pemanas rendam 3 minit. Kuasanya 1000 watt. Suhu cecair meningkat daripada 30 kepada 80. Berapa muatan haba tentu cecair X itu? Ini soalan pengiraan, analisis kuantitatif. Okay, macam mana nak kira? Seperti biasa, keluarkan semua maklumat yang diberikan. Jisim, masa, tukar kepada saat. Ini dia punya power. Okay, kuasa. Ini perubahan suhu. So kita nak cari apa? Kita nak cari C. Okay, senang nak tengok nak cari apa. So kita gunakan formula ini. Ini adalah haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam sama dengan haba yang diserap oleh cecair X. So kita tukar saja, masukkan nilai dan kita akan dapat nilai untuk C 1800 joule per kilogram per degree Celsius. Mudah kan? Keluarkan maklumat, apa formula, buat gantian, hitung dengan kalkulator. Okey, soalan ke-9. Okey, ini berkaitan dengan pembiasan gelombang air bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, ini gelombang 7, ini garis normal. Okey, yang manakah yang betul apabila gelombang memasuki kawasan cetek? Laju berkurang, betul ke salah? Laju berkurang. Betul eh? Arah pergerakan membengkok menjauhi garis normal. Ini macam mana nak tentukan? Okay, ini formula yang cikgu gunakan. Duit saya tiada. Deep, shallow is towards. From deep region to shallow region is towards normal. So sepatutnya dia menghampiri normal, bukan menjauhi. So dia pergi sini. Okay, ini adalah gelombang yang baru. So salahlah nombor 2 ni.
jarak gelombang berkurang. Yes, jarak dia berkurang sebab dia kawasan yang cetek, panjang gelombang dia lebih pendek. So jawapan yang betul 1 dan 3 saja. Kalau daripada kawasan cetek ke kawasan dalam, cikgu gunakan formula saya dapat angpau, SDA, shallow, deep, away from normal. Okay, dan soalan nombor 10. Okay, yang manakah yang betul di antara N1 dan N2? Ini adalah pantulan dalam penuh. Kita ada medium 1, indeks biasan dia N1. Medium 2, indeks biasan dia N2. Okay. So ingat tadi cikgu sebutkan dua syarat pantulan dalam penuh. Yang pertama, cahaya mestilah daripada medium yang ketumpatan optik dia lebih tinggi. Maknanya N dia mesti tinggi, besar, kepada medium yang ketumpatan optik dia rendah. N2 ini mesti lebih rendah daripada N1. Yang kedua, I greater than C. So yang mana yang betul untuk nombor 10, N1 mestilah lebih besar daripada N2. Haru Fitri, jawapan dia A, bukan C, nombor 10 eh. N1 besar daripada N2. Ingat ya, indeks pembiasan tinggi, maknanya ketumpatan optik dia lebih tinggi. Okay. Soalan terakhir, akhirnya 341. Raja menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta pencapah. Kanta pencapah adalah kanta cekung, concave lens, diverging lens. Okay, kita letak objek dekat sini. So dekat mana image akan terbentuk? So ini kamu kena ingat peraturan melukis gambar raja sinar. Peraturan pertama, lukis garis daripada objek menuju ke pusat kanta, pusat optik. Dia tidak akan dibiaskan, continue travel in a straight line. Okay, yang kedua, garis lurus selari dengan paksi utama. Kemudian kanta pencapah, pencapah maksudnya dia akan keluar, dibiaskan keluar. So dia pergi atas dan dia keluar daripada mana? Keluar daripada titik fokus di depan. So this is the intersecting point, titik persilangan where our image form at. So image kita terbentuk di C. Nombor 11, jawapan dia adalah C. Okay. Jadi alhamdulillah cikgu rasa itu saja apa yang cikgu nak kongsikan untuk hari ini. Mohon maaf hampir sejam dekat dua jam dah kita ni terlajak masa banyak sangat hari ini, tapi cikgu harap apa yang cikgu kongsikan tadi sikit sebanyaklah dapat membantu anda semua sebagai persediaan terakhir. Siapa rajin-rajin tu malam ni kalau ada masa pergilah ke channel cikgu Nora. Dia pun ada buat sharing malam ni bersama dengan tim Guru Cemerlang Fizik Negeri Kedah. Eh, dan ada banyak sebenarnya channel-channel di YouTube sana cikgu-cikgu fizik di seluruh Malaysia yang sangat cukup membantu anda. Gunakan peluang yang ada, sangat maju jaya, mohon maaf di atas segala kesilapan kekurangan. Itu saja daripada cikgu. Kita berjumpa lagi pada awal bulan 4 nanti. Okay? Kita berehat 3 minggu. Kita akan kembali pada 8 dan 10 April nanti insyaAllah. Siaran baru kita Jumaat untuk kelas tingkatan 4 untuk sesi baru ni dan hari Ahad untuk kelas tingkatan 5. Okey. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Izian. Okey, silakan Cikgu Izian. Okey, terima kasih Cikgu Asgita. Okey, alhamdulillah dah selesai kelas kita pada petang ini. Okey, cikgu ucapkan tahniahlah kepada semua yang setia daripada pukul 2 sampai pukul 3, hampir 3.45 eh. Semoga apa yang dipelajari hari ini memberi manfaat dan dapat digunakan untuk pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan esok. Dan juga untuk adik-adik yang mungkin akan ke tingkatan 5 nanti bulan 3 nanti. Okey, jadi sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung, cikgu mohon tutup ruangan chat dan klik butang subscribe. Aktifkan ikon lonceng supaya kamu tak terlepas sesi kelas seterusnya untuk sesi 2022-2023. Okay, sekiranya kamu suka boleh share dan like kepada rakan-rakan media sosial kamu. Okey, dan juga sijil akan diberikan. Okay, dah keluar ke? Okay, sijil akan diberikan sebagai tanda terima kasih daripada cikgu kerana kehebatan kamu menyertai kelas tuition hari ini. Okey, cikgu nak berikan kod yang terakhir. Kod yang terakhir adalah 3-1. 3-1.
Okey, jadi link sijil boleh didapatkan di bahagian chat. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live ini. Pastikan anda login dengan email IDD, MOE, MyGuru dan MyJawi. Jadi sebelum cikgu tamatkan kelas petang ini, dipersilakan Mr. Pitt untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Okey, so selamat maju jaya, okey, untuk SPM besok, okey, dan seterusnya, okey, akan sambung bersama kita untuk sesi yang baru lah, okey, cuba lagi semua, good luck untuk SPM, bye. Okey, terima kasih Mr. P. Okey, dijemput Cikgu Yani untuk memberikan sepatah dua kata. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada semua pelajar yang setia bersama kita sehingga ke akhir rancangan. Dan doa cikgu semoga semua berjaya dan boleh skor A plus dalam fizik esok. Yes. Okey, terima kasih Cikgu Yani. Okey, jadi cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Okay, sekian itu saja. Assalamualaikum. Bye. Hey, bye-bye. Jumpa lagi. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Jangan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.